ini dari kecil siapa namanya? Ramang Kang puntennya. Aduh, siap. Paten Bandungnya. Oh, takut sama apa? Awas. Awas. Berangkat sekolah. Salim dulu cenanya. Kabeh hati-hati sing pinter sok uang sekolah nanya, uang jajan sok. Sok hati-hati ya, Nek. Nah, ini kawan-kawan ya. Di bagian atasnya ini seperti ini. Ya, saya naik ini dari tangkal dari pohon nangka. Waduh, lumayan perjuangannya naik ke pohon nangka ini. Ini rumahnya Kang Asep. Kang Asep mulai coba untuk beraktivitas di kebun ya, di kebun orang. Jadi Kang Asep itu kerja, oke kita lihat nanti ya di lokasi seperti apa pekerjaannya. Oke, kita gaskeun. Kang darah mengkang puntennya. Aduh, insya Allah. Punten nak. Pak, damang. Nah, damang. Ya, ngiring. Ya, we, ngevideo aktivitas nak. Aktivitas Kang Asep di dia, masya Allah. Wow, emang di sini areanya ngeri-ngeri sedap ya kalau lagi keadaan dalam malam hari. Karena kan di sini kata Kang Asep juga banyak sekali ya binatang-binatang buas ya, seperti mungkin babi hutan ya kawan-kawan. Dan terlihat di sana juga ada kayak seperti saung-saung ya, gubuk-gubuk yang ngumpet-ngumpet di sana, dan bahkan banyak sekali motor-motor gunung yang beraktivitas di wilayah perbatasan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat ini ya. Kebetulan ini berada di Sindangkerta ya, Kabupaten Bandung Barat perbatasan bersama dengan Ciwidey Kabupaten Bandung. Masya Allah, ini untuk lingkungannya ya, untuk aktivitas warga sekitar mencari pundi-pundi rupiah. Kebanyakannya ini pohon pinus dan ini pohon kopi ya. Wow, masya Allah, masya Allah.
Ternyata di lingkungan sini wanita pun juga ada ya kawan-kawan ya. Ibu-ibu rumah tangga mencari rezeki. Ya seperti inilah di hutan mungkin ya kawan-kawan ini ya. Di hutan ya. Masya Allah, Masya Allah. Oh aduh. Ini ada dedek kecil gini. Ikut. Ya Allah. Putra, putra siapa bu? Oh putra ibu. Diajak jalan-jalan. Diajak kerja. Dek. Diajak berkebun. Oh ini teh. Teh sama buat ini juga teh. Kopinya itu. Kopi ya. Aduh. Ini mah di sini mah khusus perempuan mungkin. Ya, gitu. Ah, iya, Pak, lagi gak ada kerjaan atau Pak? Oh iya. Minta jadi ibu-ibu rumah tangga berarti ini mah ya. Alhamdulillah. Pada pekerja keras semua ini mah. Tuh. Ya. Di hutan-hutan mana ini teh, Bu? Oh ini di perbatasan. Perbatasan Bandung Barat. Perbatasan Bandung Barat bersama Kabupaten Bandung ya. Wow, Masya Allah ya. Tuh. Teh, kalau ini untuk anak yang keberapa teh ini teh? Ini anak yang ke-1. Kedua. Oh kedua. Ikut-ikutnya, tapi awas dek, power dek, bahaya. Kemana si Amoy? Tuh, si Amoy dia tunggu. Indri kesini Ame, ke bawah. Aduh, ternyata di sana juga ada adik kecil juga tuh, ya kawan-kawan. Putranya siapa bu ya kalau yang itu bu? Putra ibu, Buntin. Oh yang mana? Yang ini. Ya, oh putra ibu. Oh, bungsu, Bang Inten. Bungsu. Oh. Ini juga putra ibu. Iya. Bapaknya tuh sendiri itu laki-lakinya paling ganteng, Pak ya. Oh, yang mana? Suami ibu. Alhamdulillah ya. Jadi oh, sekeluarga ke sini. Alhamdulillah. Oh, berarti ini satu saudara semua, Bu, yang ini. Iya. Alhamdulillah, ya, Masya Allah. Jadi kerja di orang juga ini apa gimana bu? Kerja di orang ini, ya di orang. Di orang. Ya. Berarti bayarannya per harian apa mingguan apa gimana bu? Ya mah masuknya borong, kenapa? Oh borong. Tepugu bayaran. Tepugu katanya. Katanya mah borong. Borong. Yang penting mah ibaratnya halalnya punya. Bahkan mencari kerja di suatu pedesaan mah, alhamdulillah segitu mah bu ya. Apalagi di kota sekarang lagi susah, Bu. Di kota itu lagi susah mencari pekerjaan. Ya. Ekonominya soalnya lagi tidak baik-baik. Lagi hamil dibawa Pak ke sini. Aduh, ya Allah. Siapa ibu itu? Ini anak ibu yang paling besar lagi hamil. Oh, ini. Anak ibu juga? Iya. Ya Allah. Alhamdulillah ya. Tuh, jadi aktivitasnya seperti ini. Insya Allah. Ini dari kecil siapa namanya? Siti Indriani. Siti Indriani. Ya Allah, tuh ikut ke hutan ya, sambil main HP ini bu. Main HP.
main HP terusnya. Jadi nggak takut main kesini ke hutan, nggak takut. Aduh ya. Oh udah biasa pak ya. Alhamdulillah ya. Tiap hari dibawa-bawa. Oh tiap hari. Jadi ini aktivitas tiap hari itu begini bu. Kalau nggak ada di itu mah karena sayuran. Oh sayuran. Karena sayuran. Karena sayuran ya bu ya. Alhamdulillah ya. Ya. Paling ini sampai jam berapa kira-kira bu? Sampai asar biasanya mah. Oh asar ya? Oh asar. Kadang-kadang ya. Maghrib. Oh gitu mohon-mohon. Iya gimana ininya ya? Iya kalau dapat banyak. Alhamdulillah. Belum banyak kan sampai. Kalau di sana kan bu ya di sebelah sana kan itu grupan laki-laki tuh sebelah sana. Iya. Grupan laki-laki. Laki-laki semua iya. Awas 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 su awas. Awas. Tapi alhamdulillah udah berkeluarga semua ini tuh ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Oh, takut sama apa? Takut sama kamera? Masa di hutan nggak takut? Ya, Aika sama kamera takut? Iya. Iya. Nanti izin dimasukin ke YouTube ya Bu ya? Iya. Iya, iya. Mohon hatur nuhun Ibu ya. Ibunya di sini pada sehat-sehat semua. Dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, serta dipermudahkan segala urusannya dalam hidup ini. Ya, mudah-mudahan banyak yang mendoakan Bu ya. Iya. Ibu hatur nuhun. Abdi pamit. Assalamualaikum. Ini ya, Masya Allah perjuangannya ya kawan-kawan. Ini di perbatasan Kabupaten Bandung bersama Kabupaten Bandung Barat. Tuh terlihat ada aktivitas jalan juga ya ini penghubung mungkin antar kabupaten, cuman jalannya ini, waduh Masya Allah masih agak jelek ya. Beginilah di hutan ya. Nah dan itu warungnya satu-satunya ya. Tapi belum buka. Wow mantap tuh kalau ngopi di sana ya. Masya Allah. Ya mohon, Kang, hatur nuhun pisan Kang. Saya mau pamit ya. Mudah-mudahan Akang di sini semuanya pada sehat. Ya dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Ya serta dipermudahkan segala urusannya. Hatur nuhun. Saya sudah mengikuti ini acara dalam rangka pekerjaannya di sini Kang Asep ya. Mohon. Ya mangga di kantun. Ya. Ya. Mohon ya hatur nuhun Kang. Yuk marangga. Assalamualaikum. Nah oke okay, baik kawan-kawan mungkin cukup sampai di sini ya melihat aktivitasnya Kang Asep ya kata Kang Asep katanya
gak tahu besok atau lusanya pun juga masih tetap kerja atau enggaknya gitu ya. Nah begitulah kalau di kampung gitu. Kayak seperti mungkin kalau ada ya ada, kalau nggak ada ya nggak ada, seperti itulah, kayak seperti mungkin serabutan ya. Kebetulan di blokan sini ini adalah blokan lelaki, dan blokan sana itu tadi ada ibu-ibu ya, masya Allah, pejuang rupiah yang ada di perkampungan ya. Mudah-mudahan pada disehatkan, dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya ya, serta dipermudahkan segala urusannya. Terima kasih yang bagi kawan-kawan yang telah menyimak aktivitas kehidupannya Kang Asep ya, dari video awal sampai akhir ini, aktivitas Kang Asep mencari rupiah untuk menghidupi keluarganya di rumah ya. Mudah-mudahan kawan-kawan pun juga ya disehatkan, dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, serta dipermudahkan segala urusannya dalam hidup ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya pamit, akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.